Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Semandulan Pasar. Oke teman-teman, hari ini saya berada di pasar Mendige, Pengging Boyolali. Pasarannya setiap hari Wage, dan ini bertepatan pada hari Sabtu tanggal 8 Mei tahun 2021. Aduh, kok puasanya jadi mindur lah ngomong. Kita coba tanya-tanya harga-harga bakalan persiapan kurban ini. Amit. Oh, ini crossing teman-teman. Kayaknya crossing kur. Crossing cross. Crossbur dapat Jawa. Normal tidak sanglir. Halo. Kabar baik. Bawa berapa ekor? Mana aja ini? Aduh, ini siap potong apa siapan korban ini kan? Potong ya juga siap, di ternak juga siap. Oh, siap, ya. Korban juga. Channelnya masih dulu kan? Masih toh, ganti bos kok. Channelnya masih sama. Ini bawa 11 ekor sudah. Iki gunan mau kangen kang? Oh no, itu tidak punya yang pengkor. Iki pengkor. Normal. Kasihan petani, cari uang itu. Ini lara. Lara apa? Ambeien. Ini baru tanding tim lah. Kesleo. Laku piro kuwi, Mo? Itu udah laku 2250. Oh, ya dur ya. Ya enggak, kalau normal itu 24,5 2000. Heeh. Pas nek gegerek motong kuwi. Oke. Nah, ini harga berapa ini? Dur ya, Bro. Ini pas. Ya pas ya. 2000. Pas 2000 teman-teman. 2 juta ini siapan kok 2000. Pasnya 2000. Tingginya 2250. 70 teman-teman. Tingginya 70-an. Ya lumayan gemuk teman-teman. Ini sudah pol belum? Belum. Ini berarti siapan korban. Ini nak korban juga sampai 2,5 ya masih? Dua setengah sampai ya? Dua setengah sampai itu. Terus dina ya? Merah. Jadi gawa uang? Kaya. Dicuri. Sendi toh? Oke. Iya. Lalu dicuri pelaku. Bapakmu kaya? Oh, baik. Iki siapa ya? Iki. Sendi. Pira kui? Kui lemu kui. Pira? 22. Ini juga kamu. Poel. Burung ini persiapan kabeh berarti. Persiapan korban. Siapa kamu sak? Sendi. Dua itu. Jadi gue top iki. Gue ngatik lo. Piro nan rangnya mana? Piro nan rangnya itu apa dusya? Dua ekor. Oh, yo gede. Nah kira. Gede. Iki lumayan gemuk. Dua. Untuk tinggi. Nanti tak mintakan nomornya. Tinggi di angka 70-an ha teman-teman, selama ini 4750 dua ekor. Tiga. Tak ukur ya, Pak. Ada yang nyari jumbo. Dua juta. Pas ini mau pas? Ini pas mau harga nih? Pas, nomor apa? 882 335 33 ini berani ya, cepet men 0885 7823 2388 wes. Oh iya. Halo, ini Pak Moh teman-teman. Nanti kalau ada yang mau pesan siap, dicari di rumah juga siap.
harganya juga macam-macam. Ndi nih, segede kae mau? Segede kae mau. Nyandi to? Nang dhewe kae lho cancan pinggir dhewe. Sing ndi kae? Abang kae. Heeh. Sing kae to, sing nggon. Sing ndi to? Urute iki nang dhewe. Oh, nang dhewe kae. Sang ke sana, teman-teman. Lumayan jumbo, kan? Lumayan. Pira? Pira kae mau? Rata-rata 33. Harganya 3.300.000 rupiah. Nah, ini sudah siap potong, teman-teman. Dan sepertinya sudah pohel. Cepat mentai. Langsung habis teman-teman ini. Berarti kan cepat laku nih. Nanti dicarikan baru kalau mau pesan ya Mas ya. Carikan baru. Carikan staf baru. Memang kalau nyari kambing itu agak sulit-sulit gampang. Tingginya 85 up, 80-an up, 85. Tinggi 85 up, jenisnya Jawa Randu, usia di angka kisaran 2 tahunan. Kalau yang kecil-kecil tadi di bawah sana tadi belum puwal, masih ya kisaran 10 bulan sampai 11 bulan teman-teman yang di bawah Pak Moh tadi. Usianya sekitar itu, jenisnya Jawa Randu semua tadi teman. Kalau Pak Moh itu biasanya bawahnya emang Jawa Randu semua. Kalau ini tingginya juga lumayan ini teman-teman, tingginya Jawa Randu tapi lumayan jumbo lah ini. Ini kalau orang Jawa nyari-carinya malah seperti ini teman-teman, yang telinganya cekak kayak gitu loh teman-teman. Telinganya pendek, kaku, terus seperti daun daun nangka teman-teman. Modelnya itu bentuknya, bentuknya daun nangka. Itu malah banyak yang dicari karena apa? Biasanya itu dagingnya lebih tebel teman-teman. Disembelih pun dagingnya nggak mimpes. Pak Kirom, Pak Trianto tadi 23. Yang itu merah itu tadi dari pedagang mintanya 19. 29 ini 29. 19, 29. Itu juga lumayan jumbo-jumbo itu tadi mintanya, lupa saya ini. 2.400.000, 3 juta tadi. Ya teman-teman, sedikit informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.